pahit lo guys. Terus rupanya kayak ngomong kuwi. Berarti tengere kuwi wis siap untuk dikonsumsi. Masukkan sama kacang terong sama kacang yang terus dengan bumbu. Mau berangkat nih ke Riau. Ya, sawitnya sudah mau dibersihin nih pemirsa. Berangkat ya. Sendiri, Bu ya? Sendiri. Sendiri. Mau ke dari Muneng nih naik cabe. Yo, dari mana lagi? Berangkat. Riau naik motor sendiri. Ya, naik motor ke Riau. Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu hari ini mau masak lodeh terong sama kacang panjang nih pemirsa. Yeah. Nanti lauknya ini loh pemirsa. Salam mau Mbak Ibu lintingi dengan kemiri nih pemirsa. Aku kasih nih pemirsa. Petai. Nah, ini Mbak Ibu mulai mau memberi dili terongnya ini. Nah ini pemirsa mau bolang nih, cari belimbing uluh. Buat apa? Buat melintingi salemnya tadi pemirsa. Ya, yuk. Cari yang kecil-kecil ya, deh. Gak usah diremas-remas. Nah, karena sudah banyak. Baikku sudah mau pulang. Belimbing ulu buat krengkes tuna. Terong sama kacang panjang. Mau aku lodeh sama tahu. Ketunya nanti buat brengkes tuna. Terus sama udang. Buat lodeh. Untuk membuat brengkes lintingan. Iya, brengkes guys. Iya. Ada kemiri, bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai, daun iya. Jeruk. Daun jeruk. Sama garam. Iya, dikit gula. Jadi penggantinya kelapa muda iya. Kemiri ini Mbak Ibu ya. Iya. Kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan belimbing. Belimbing. Nah, petainya juga Mbak Ibu ya. Iya. Petainya kita masukkan juga. Kita pilih karena aduh. Nah, jadi enggak usah dilembutin pemirsa, cuma iya. Diulet-ulet seperti itu saja. Tidak lupa kaldu jamur. Kita aduk-aduk. Kita ulet-ulet. Oke pemirsa, jadi ya, kita siapkan daun pisangnya. Terus ikan sapitnya kita masukkan. Nah itu kepalanya dihilangkan ya. Dihilangkan. Sama buntutnya. Ya. Wih, gede loh ini. Ya. Seperti itu guys. Petainya. Jangan lupa petainya. Tidak lupa. Kita buntel. Kita potong ya Bu? Iya biar rapi kandel ya mulai kayaknya pucuk ya. Kurang satu ya. Kurang satu jadi 6 pemirsa. Kira-kira lintingan model ini kira pemirsa ini apa Mbak Ibu ya? Oh jelas ada dong. Ada. Gak pakai malah, kelapa? Iya, malah gak pakai kelapa lah ini pemirsa. Berarti Medi. Malah ini sih berarti. Iya. Semedi wes malah pakai kelapa. Semedi pakai kelapa. Ya mungkin seperti itu.
langsung. Kok apa ya? Pas. Aduh. Wih, jangan pas. Pas. Tutup, guys. Udah matang ya. Bisa diangkat. Okay. Nanti masih digarang loh. Kita masukkan. Nah, bumbunya apa saja itu, Mbak Bu? Ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, ada lengkuas. Ini untuk membuat lodeh, terong, sama kacang. Kacang sama tahu. Tahu guys. Pokoknya campur-campur ya. Ya ini ada teri sama udang. Kita masukkan. Dalam satu sendokan. Kita kasih garam. Garam guys. Udah pasir. Kita ulek. Ini sedap sekali. Dan salam. Dan salam. Santan gebrahnya dulu guys. Buat merebus bumbu. Untuk merebus kacang. Kita masukkan. Masukkan. Bisa masukkan terong sama kacangnya. Kita rebus dengan bumbu. Masukkan tahu. Tahunya pemirsa. Wah, itu lodeh. Mantap ini. Lodeh sama kacang sama tahu. Benar-benar mantap. Wah, cepat. Berikutnya kita mau menggarang ini guys. Garang. Biar lebih mantap. Mantap. Kelintingan. Masuk. Bulukan guys. Coba balik. Nah, itu loh guys. Terus rupanya kayak ngono. Berarti tengere kuwi wis siap untuk dikonsumsi. Sudah cukup cantik ini. Kita angkat. Gede gede. Gimana nih? Jumbo. Jumbo. Monggo pemirsa makan bersama Mbak Ibu, bersama Pak Tukang. Karena sudah siang, Pak Tukang mau makan siang nih pemirsa. Okay. Monggo Pak Tukang langsung mawon. Sayure lodeh terong sama kacang sama tahu. Lauknya lintingan. Lintingan ini tuna. Dipanggang Pak Fat. Dipanggang. Tuna dipanggang. Monggo. Minumnya beras kencur. Es beras kencur. Es beras kencur. Ayo blimbing, blimbingnya kuat ah Pak Bat. Lek nek ngersakaken blimbing. Niku gua grek-grek sampean. Liwak basah kae paling gatel. Boten-boten Pak Bat. Wak garing ya. Garing. Enggak apa-apa aman kuwi. Aman. Nggih. Heeh. Mengukur Mbak. Takut deh. Balan. Gatel Mbak Rom. Hei, main dong. Terong sama kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mentan.
Golek pasir apa nyapa? Piye Pak Bat? Mantap wis. Ya, mantap lho. Wis pokoke. Piye nek payeke nek nggon lemper Pak Bat? Payeke tuna lintingannya. Tuna kuwi ora sape to, tuna kering enggak gateli. Aman wis, dijamin. Aman. Pasti penasaran masaknya Mbak Ibu. Iya, heeh. Mantap. Brengkesan tuna. Muluk Mbak Ibu? Iya. Nasinya anget. Lauke brengkesan tuna. Weh, iki jelas mantap ini. Tanpa sayur peh iki mantap ini. Lho ngono Mbak Ibu sampean? Iya. Tanpa kelapa, pakai miri. Tanpa kelapa yang pakai. Pakai miri Pak Bat niki namungan mboten damel klopo. Mboten damel klopo. Coba ini dicoba ini. Jelasnya mantap banget ya Pak Bat. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar mantap ini. Pemirsa mesti milih. Jelas milih ya. Panas yuk an. Panggang. Mulu lah, jajar lagi mulu amaro brengkes. Apa pedes Pak Bat kok empane ngeses-ngeses. Ayo. Menjengane pah. Kan lomba cil ya, Mas. Lagi. Ngeletus lomba mantap ya, Pak. Cucu nabak ya anu, blimbing. Blimbing. Ini buritan ya, Pak. Blimbinge wah, kayak apa mirsa mulane gawe. Lintingan. Ki gimana nek petik ne yo an. Karang kading. Habis. Beh, ngeletus. Blimbingnya jangan mau mantap ya, Pak Bet. Enggak nggih. Kecut-kecut. Kecut-kecut. Enak. Pedes enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Penyek. Pakai lintingan tok mantap. Wih, panas lintingan ini. Enggak Bu. Enggak. Meskipun enggak pakai. Enggak pakai. Kelopo parut. Nyambang ya. Rasanya. Mantap banget. Heeh. Teh ngentekne nasi tenan aja main pemirsa. Tenan era percaya boleh dicobain. Heeh. Sini aja sini. Rasanya mawon Pak Bat. Oh, belum malih. Pak Ali, monggo Pak Ali. Nggih, Pak Ali, monggo. Oh, kok usum lalur. Nah, ngatus petene. Mantap. Pengganti blimbing Mbak ya. Iya pengganti tomat blimbing. Nah, itu blimbing. Nah, sama itu. Enggak blimbing. Sambil selesai makan, ya. Kita mau membacakan sedikit komentar ya. Dan ini istirahat ada Mbah Kum juga. Ya. Sedang makan menyusul karena tadi tempatnya tidak cukup. Kita mau membacakan komentar malam satu suro, tradisi malam satu suro di tempat Mbah Ibu pemirsa. Dari Wijaya Kusuma BJ, saya juga Mbah Ibu, nggak ada alamatnya. Dari Ita Roswita Davis, oh ya mungkin maksudnya sama. Sama. Kok gosong telurnya? Jadi kemarin itu enggak gosong pemirsa. Yeah. Karena bekas untuk membuat mie goreng ada kecapnya. Yeah, jadi ada kecap. Jadi telurnya malah agak hitam-hitam seperti gosong gitu loh. Terus dari Fatin Meira, malam satu Muharram ya Mbak Ibu. Iya, betul. Dari Rezane Gozong, Reza Vio. Telurnya gosong. Itu sebenarnya kecap pemirsa. Bekas kecap. Kecap.
Terus dari ya menantimu ya. Sama Mbak Ibu di Madura juga bikin bubur suro. Nah, ya. Terus dari Istanto Atman, assalamualaikum Mbak Ibu. Waalaikumsalam. Jogja hadir Mbak Ibu, suka oke. banget dengan menu tradisionalnya. Ya, terima kasih. Dari Siti Amanah, mantap. Oke. Dari Cak Rofik mau nanya Mbak Ibu ya. Itu wajahnya terbuat dari tanah liat apa terbuat dari besi? Dari tanah liat pemirsa. Lemah ini pemirsa. Lemah tanah. Dari Mawi Nawi ya. Mbak Ibu ikut gabung yang boleh boleh boleh. Dari Eko Fadil, halo Mbak Ibu, Kalimantan ya, halo. Timur selalu hadir sama kasih, tradisi halo. Malam satu suro. Oh iya sama, terima kasih. Biar selamat ya. Dari Evi Ahmad, assalamualaikum Mbak Ibu. Waalaikumsalam. Pekalongan hadir. Oke. Dari Batitok ya. Sama di Kalimantan Selatan juga ada Mbak Ibu. Oh ada tradisi ya memang. Dari Mama Azizah, masakan Mbak Ibu memang mantul. Oh iya. Dari Bondorogo Dorogo, selamat sore Mbak Ibu, Mas Bagus, salam dari Bondowoso dan masih banyak lagi dari Ana Nurul, assalamualaikum ya, dari Rejo Tangan Tulungagung sama nggih Mbak Ibu. Jelas sama dari dong, Widya Guzali, situ. Assalamualaikum Mbak Ibu. Mbak Ibu adalah inspirasi saya kalau bingung lagi mau masak apa. Ya jelas, nurun masakan Mbak Ibu. Sehat selalu ya Mbak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya. Ya. Yang selalu berkomentar dan setia kepada Ajwa Firdaus Channel. Semoga kalian juga diberikan kesehatan, amin. Dilancarkan rezeki ini, dimudahkan dalam menjalankan segala urusan, amin. Dipanjangkan umure. Amin. Untuk siapa saja yang menonton ya. Ajwa Firdaus Channel, baik yang ada di Indonesia ataupun yang merantau di luar negeri, semoga ya. Semuanya baik-baik saja. Amin. Dan semoga video ini bisa menginspirasi ataupun menjadi obat kangen rindu ya. Jauh dari keluarga di sana. Oke pemirsa, cukup sekali dari ini. Jika ada celah kata ataupun celah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.